Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So ya, yeah, jadi teman-teman kembali lagi di game Minecraft dan kita kembali lagi di Twilight Forest guys. Oke, jadi di video kemarin kita ini sudah sampai sini dan mungkin kalian ada yang baru bergabung ke channel gua, silakan subscribe dulu guys agar kalian tahu info-info terbaru dari channel gua dan tahu kenapa gua ada di sini cuy ya. Atau mungkin kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya guys. Oke, jadi di video kemarin itu guys, kita ini berencana untuk ke ini cuy, ke tempat salju-salju ini. Gua sudah baca-baca komentar kalian, katanya di sini nih ada bos juga. Kalau gak salah tuh Yeti guys ya. Oke, jadi di sini nih bosnya adalah Yeti di salju-salju ini. Karena ya udahlah, karena gua penasaran banget, kita langsung saja untuk menelusurin tempat salju ini guys. Let's go ya. Oke, baru awal kita sudah disambut dengan serigala. Waduh. Oh, dia jahat coy. Wah. Oke, bentar, gua masih nggak tahu nih damage-nya kayak apa ya. Jadi sini kita bakalan tes dulu. Bentar, kita bakalan taruh anjing kita dulu deh. Kita bakalan perang dulu, kira-kira damage-nya seberapa nih. Oke, ternyata nyembur dong. Oke. Oh, gak terlalu sakit, guys. Di sini kita mendapatkan sesuatu. Oke, guys. Jadi di sini kita mendapatkan sesuatu. Ini apa, coy? Ntar kita bakalan coba cek. Arctic fur. Oh, kita dapat bulunya, guys. Alah, oke, gak penting, cuy. Atau mungkin bisa kita buat baju, guys ya. Gimana, cuy? Next aja dah ya. Kita yang penting sudah punya armor ini cukup banget. Lanjut aja, di sini kita bakalan explore. Kita bakalan coba kira-kira apakah ada istana. Oh, gua kira pintu ini, guys. Oke, lanjut saja ya. Di sini kita bakalan coba untuk mengeksplor. What? Wow. Oke, guys, jadi di sini ada ini apaan, cuy? Wow. Lihat, guys. Bentar, ini makhluk apa, guys? Oh, itu anu, guys. Kayak boneka domo itu, guys. Kayaknya sih bentuknya ya. Kita cek saja. What the hell, man? Licin, coy. Lihat nih wajahnya, guys. Lihat ya. Lihat tuh wajahnya. Oh, ini Yeti fix. Kayaknya sih bosnya ada di sini ya. Atau kita lawan, guys? Gimana nih? Atau kita lawan saja? Kayaknya sih kita lawan aja, guys ya. Bentar, ini damage-nya sakit mana sih? Ini 10, ini 6. Oh, berarti sakitan sturdy ini, guys. Oke, jadi sekarang kita bakalan pakai ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita bakalan bunuh, guys ya. Oh. Oke, guys, jadi kita bisa diangkat dong. Oke, ternyata damage-nya gak terlalu sakit sih. Mati kamu. Oh iya, guys, ini kayaknya sih pasif. Kalau menurut gua sih ini pasif, cuma dia tuh gak suka diganggu gitu ya. Lihat tuh. Hey, mantap nih. Kita cuma diangkat gitu guys ya, dilempar. Oke. Oh, begitu dapat fur lagi, dapat bulu-bulu. Lanjut aja ya, kita bakalan coba untuk naik aja. Yang penting di sini. Oh ya udahlah, kita bakalan coba explore sebelah sini, guys. Wow. What? What? Oke, guys. Ya ampun, kita diangkat terus dong. Oke, guys. Kita dilempar. Lihat nih. Oke. Oh, jadi seperti itu. Kayaknya sih ini harus jarak jauh, guys ya. Alpha Yeti. Oke, kita bertemu dengan bos yang bernama Alpha Yeti. Jadi di sini, lihat nih. Hello boy. Halo, halo. Wow, waduh. Eh, apa ini, guys? Apa sih? Oh. Aduh. Anjing kita mati tuh. Oh, jadi seperti itu, guys ya, boss Yeti. Kita tuh dilemparin es dan ini makan dulu, boy.
Okay, sudah. Okay, yang penting kita sudah tahu bos Yeti itu ada di sebelah sana. Kayaknya sih kita jangan ngelawan bos dulu deh. Kita bakalan coba untuk mengeksplor world ini dulu karena gue penasaran. Yang penting bos Alpha Yeti itu ada di sebelah sana, guys. Kita bakal coba mencari beberapa item. Mungkin di tempat sini ada ya, tempat item-item gitu yang bisa mengalahkan Alpha Yeti, guys. Oke, jadi sekarang kita bakalan coba untuk menelusurin tempat ini. Dan di sini ada istana, guys. Apa ini, coy? Bentar, kita bakalan coba. Ini apa? Ini kastil ya? Oh iya, guys. Di sini ada kastil. Di sini ada apa? Oh. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi di ini apaan, cuy? Ini air ya? Masa air sih? Ya, guys, masa air sih? Bentar, kita bakalan ambil daging-dagingnya, guys. Lumayan, coy. Oke. Jadi di sini ada gak tahu, guys. Bentar, kalau misal kita hancurin gimana nih? Beneran. Oh, berarti ini oh, ini lautan, guys. Oke, gua baru paham. Ini lautan. Dan di sana di atas ini ada apa, cuy? Ada hewan ya? Oh, ada penguin. Ada penguin, guys. Hello. 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 Ya. Yeah. Oh, ini kayak ayam, guys. Dapat bulu itu doang. Oke, lanjut. Kita bakalan coba. Lihat tuh. Oke. Jadi seperti ini ya. Terus cara kita naik gimana ya? Berarti kalau kita naik, kita harus naik pohon dong. Gimana nih? Oke lah, kita bakalan coba, guys. Karena gue penasaran untuk bos Alpha Yeti kayaknya sih gampang lah ya. Yang penting kita sudah tahu cara ngateknya itu seperti apa. Berarti harus menggunakan item jarak jauh gitu, guys. Kita bakalan coba telusurin world ini dulu. Hampir aja, cuy. Oke, kita sudah hampir sampai, guys. Gini. Oh, masih tinggi banget, coy. Oh, ini, guys. Iya beneran. Ini tempat. Tapi kayaknya sih ini gak bisa kita lewatin deh, guys. Soalnya ini ada hujan-hujan ini lagi. Sama seperti yang kemarin. Yang kemarin tuh air hujan ya. Kalau ini kayaknya sih salju. Gak bisa kita lewatin deh. Gue yakin gak bakalan bisa ini, guys. Atau kita mau coba. Lihat ya. Ini pasti kena hit kita. Nah, kedinginan, guys. Frosted. Oke, kalau kedinginan gimana? Kita bisa mati. Sepertinya, guys, ya, untuk biar kita gak kedinginan itu kita menggunakan ini, coy, baju yang dari bulu-bulu serigala ini mungkin. Iya gak sih? Iya, guys, ya. Sepertinya sih gitu. Dan ini ada apa, pelangi-pelangi? Kita kedinginan, guys. Oh, jadi ngezoom gini, coy. Astaga, tambah pusing, guys, ya. Dan di sana ada apaan tuh? Oh, ini kayak istana gitu mungkin. Aduh, pusing gua, guys. Gak kelihatan apa-apa dong. Oh, kita jadi lambat. Oke. Okay. Oh, yang penting kita sudah tahu seperti ini ya. Ya udahlah, kita bakalan coba ke Boss Yeti. Oh, berarti di sini tempatnya besar banget, guys, ya. Kayaknya sih kita bakalan kumpulin bulu-bulu serigala itu deh. Iya deh, kayaknya kita harus kulit serigala itu, guys. Berarti kita harus mencari beberapa serigala. Kayak ini ya. Kita bakalan attack saja. Hey. Kayaknya ini bisa menangkal dingin, guys, ya. Oke, sip. Dia melihat kita, coy. Oke, kita tutup dulu. Hello. Hello.
Apakah bisa? Ah, bisa guys ternyata ya. Lulu. Kok malah kabur? Ya elah malah kabur guys. Lah. Malah kabur dong. Ya kok kabur sih? Wih. Oke, kita bakalan samperin guys ya di sebelah sini. Lah. Oke, ada di sana, guys. Kayaknya sih kita melawannya nih harus di dalam cave gini, guys ya. Oke, kita bakalan coba atur strategi dulu. Kita bakalan hancurin blok-blok ini dulu, guys. Oke, di sana zombie yetinya. Kok zombie yeti sih, alpha yeti. Ya ampun. Oke, kita bakalan coba ya. Itu larinya kenceng banget dah. Oke, guys, itu larinya kenceng banget. Oh, sip, kita sudah berada di bagian sini. Woi. Dia melemparkan apa itu, guys? Oke, dia melemparkan SS gitu. Ini gimana kita nyerangnya dong? Nah ini guys, kita disamperin. Hello, 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 ayo, ayo. Ayo, kita perang ya. Woi, ayo kita perang. Kok bisa cuy? Hah? Kok kita bisa diangkat guys? Wow, wow, wow. Oke. Itu kalau menurut gua sih ini mudah ya. Sebenarnya mudah guys. Yang bikin sulit itu kita bisa diangkat itu guys yang bikin sulit ya. Jadi kita kesusahan coy. Oke, kita bakalan coba lagi lewat sini ya. Kok gak bisa? Oke, jadi gua paham guys. Seperti itu untuk Alpha Yeti ini. Kita bisa diangkat dong. Nah itu ya Alpha Yeti-nya. Wih. Ini sebentar, gue masih mikir guys, ini gimana cara ngateknya guys ya? Kayaknya sih harus menggunakan bow ya. Kayaknya sih kita harus menggunakan bow. Iya guys, kayaknya sih kita harus menggunakan bow ya. Gak bisa diatek guys. Mati kamu.